Dari pantauan Sriwijaya TV, di Pasar Induk Jakabaring pada Kamis 5 Januari 2017, harga cabai dan sayuran di awal tahun 2017 masih cukup tinggi. Menurut salah satu pedagang cabai, Pariyadi, harga cabai merah saat ini Rp45.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit menjadi Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Diakuinya masih tingginya harga cabai karena pasokan dari luar Sumsel tersendat. Makanya ngejut lagi hari ini 40-an, 45 ya. Cabai merah ini lain lagi kalau jengki cabai rawit. Sekarang ini kalau jualnya 55, 60. Selain harga cabai yang masih tinggi, harga sejumlah sayuran juga masih naik, seperti kubis yang menjadi Rp12.000 dari sebelumnya Rp9.000. Akibat kenaikan harga tersebut, beberapa pedagang sayur mengaku pembeli pun berkurang hingga 20%. Pokoknya biasanya kan ini cuma 2.000 sekilo, sekarang kan jadi 4.000 kalau ngambil karungan. Sawi itu, Pak? Iya, sawi pahit ini namanya. Sawi yang ini kan sawi bola. Sawi bola ini biasanya kan ambilan 5.000 jadi 8.000. Anugrah Sandi Pratama, Maulana Yusuf, Sriwijaya TV.